Adik papa saya punya rumah 4 miliar. Kemudian dijual. Dan keluarga saya hanya menerima uang zakat 1 juta saja. 1 juta saja. Alasan mengapa saya hanya dikasih 1 juta, karena ayah saya meninggal duluan daripada adik yang punya rumah itu. Apakah sah jika seperti itu, San? Keluarga ayah saya terpaksa mengikhlaskan karena tidak ingin sampai ada perseteruan dengan keluarga. Yeah. Ini gimana, Ustaz? Saya agak ambigu ya dengan soal itu. Karena apakah yang ditanyakan soal zakat atau warisannya. Tapi okelah, kita bahas dua-dua. Begini, kalau rumah yang 4 miliar tadi ini, kalau dari bunyi pertanyaannya kan adik papa saya punya rumah 4 miliar. Berarti punya paman kita. Pamannya. Iya. Jadi apa hubungannya dengan mereka ini? Benar. Si penanya ini. Kecuali punya kakek ya. Ya itu soal lain kan. Ini kan punya kita punya ayah, lalu ayah kita punya adik, adik ayah kita ini punya paman kita lah. Iya. Punya rumah seharga 4 miliar. Lalu dia jual uang rumahnya ini. Iya. Lalu alhamdulillah dikasihnya 1 juta sebagai bentuk zakat dia. Iya. Dia syukur alhamdulillah. Iya. Kan itu. Benar. Berarti udah selesai. Pertanyaannya apakah seperti itu? Ya alhamdulillah dikasih. Kalau nggak dikasih, mau bilang apa coba? Iya, kan bukan punya hak warisan gitu. Enggak, bukan warisan dia juga, kan itu. Oke. Itu kita selesai dari situ. Jadi kalau memang nggak ada hubungan harta dengan ayah sebelumnya yang udah meninggal itu, memang itu murni harta paman kita sendiri gitu kan, bukan ada sangkut pautnya dengan ayah handanya, bukan harta warisan sebelumnya juga gitu kan, murni yang punya paman kita, yang nggak ada hak kita untuk menggugat-gugat. Tadi di pertanyaan di akhirnya kan sepertinya mengancam, keluarga kami sabar aja karena takut perseteruan. Perseteruan apa? Iya. Kan gitu. Benar. Jadi, kecuali ada harta kita di sana. Ada harta kita. Orang ini gak ada apa-apa. Kok ini kebaikan pamannya aja ini ngasihnya. Benar. 1 juta. Udah syukron gitu kan. Udah alhamdulillah. Iya. Ah, gitu. Oke, kita kalau itu masalahnya murni seperti itu, kita tutup. Kita tutup. Itu sudah ada jawabannya. Udah ada jawabannya kan. Udah alhamdulillah dikasih 1 juta. Nah, dalam bab paroid ada istilahnya munasohat. Munasohat itu ada harta seseorang yang belum dia dapatkan karena dia udah meninggal duluan. Contoh tadi itu kakek umpamanya meninggal. Benar. Udah ada warisannya yang harus dibagi. Ayah kita dapat warisan itu. Benar. Qadarullah, sebelum warisan ini dibagi, ayah kita udah meninggal duluan. Bukankah ayah kita dapat bagian di sini? Benar. Karena nggak dibagi cepat aja, maka ayah kita nggak dapat. Karena dia udah meninggal juga duluan, kan itu. Maka bagian ayah ini dari harta si kakek itu menjadi bagian dari ahli warisnya. Anak-anaknya. Jadi anak-anaknya. Nah, kalau qadarullah tadi rumah itu umpamanya, itu merupakan warisan si kakek yang memang anak-anaknya itu tidak mendapatkan bagian, termasuk ayah handanya yang walaupun sudah meninggal. Kan karena yang meninggal duluan si kakek, bukan si anak gitu kan. Nah itu harus dibagi secara syar'i, paraidnya bagaimana gitu. Nah itu memang betul yang disampaikan tadi, yang gak cocok kalau 1 juta. Karena bagiannya jelas 4 miliar kan besar itu. Benar. Nah, kalau 4 miliar siapa yang ahli waris yang ditinggalkannya? Si kakek ini tadi. Ya, perlu dilihat anaknya berapa, anak lakinya berapa, anak perempuannya berapa, istrinya berapa. Itu. Jadi ini panjang lagi ceritanya. Benar. Jadi ingin saya sampaikan bahwa kalau itu memang terkait murni harta paman, kalau dikasih 1 juta pun alhamdulillah. Gak dikasih pun ya apa boleh Bu. Apa mau cerita kan? Benar. Itu kan hak paman. Tapi kalau itu memang harta warisan yang seharusnya dibagikan dan ayahandanya walaupun sudah meninggal karena dia dapat bagian karena memang si kakek duluan meninggal gitu kan. Maka Anda berhak. Dan Anda harus, kalau bisa di dekat Anda itu kalau ada yang pengadilan ataupun semacam kementerian apa namanya ini, KUA ya, kantor KUA. Urusan agama. Benar. Disampaikan. Benar. Bentuk atau ustadz yang ada dekat di situ coba didiskusikan. Kalau memang ini jadi betul harta warisan ya. Benar. Nah, saya ingatkan lagi kalau itu betul memang harta warisan yang rumah tadi. Tapi kalau itu harta paman malu nanti kita.
Iya, udah capek yang gugat-gugat diketawain. Diketawain karena memang harta paman kan. Iya. Bahkan bukan masyarakat sekitar kan, ketika kita mengajukan berkas saja. Iya, itu bukan hartamu. Bukan hartamu, ngapain kamu sibuk-sibuk nanyai warisan gitu kan. Benar. Nah, jadi saya maksudkan itu. Jadi memang pertanyaan ini sedikit ambigu karena tidak melengkapi yang seharusnya gitu kan. Iya. Tapi intinya bahwa kalau itu memang harta paman, kesimpulannya tidak ada haknya di situ. Benar. Iya. Tidak ada hanya dalam pengertian, kecuali memang dia termasuk bagian dari warisnya. Tapi kan paman kita nggak tahu nih ceritanya, siapa aja yang menjadi ini, ya kan gitu. Benar. Nah itu, kalau memang itu tadi harta warisan, ya Anda berhak. Dan silahkan aja diskusi kepada orang yang ahli di situ, mungkin ada ustadz atau kantor urusan agama, agar dilihat kasus ini secara empirik, artinya secara data di lapangan. Karena kalau kita begini, kita tidak bisa menerka-nerka. Demikian, wallahu ta'ala.